kulitnya anjing ni. Rupa dia macam pernah tengok lah. Awak nampak macam bosan aja. Ah, ya betul anjing ni. Boleh bercakap. Tenang, jangan peduli sangat benda kecil macam ni. Saya tengok awak ni macam bosan aja. Kenapa? Awak tak boleh nak sibuk lah. Saya rasa saya nak cuba teka apa yang bermain di fikiran awak tu. Anjing macam awak, mana tahu apa? Awak menyesal sebab awak terlambat bangun pagi tadi. Lepas tu awak tak dapat ikut semua orang pergi memanjat bukit. Betul kan? Diamlah. Saya memang sengaja tak nak pergi, tahu tak? Memanjat bukit tu semua buang masa. Dahlah penat-penat panjat bukit. Langsung tak seronok. Setakat pemandangan dari atas tu cantik, saya memang tak heranlah. Setakat nak tengok awan kat sini pun nampak. Setakat nak berseronok bermain dan selalu sangat. Setakat semua orang menyanyi bersama-sama, biasalah tu. Setakat makan bekal yang sedap kat rumah pun ada. Sebenarnya saya teringin juga nak pergi sana. Sudahlah tu. Apa kata kita pergi sekarang? Cakap macamlah tempat tu dekat. Mana sempat kalau pergi sekarang? Awak rupanya Doraemon? Ya, tadi tu saya bersatu dengan anjing dengan menggunakan gam gabung. Gam gabung? Kita boleh bersatu dengan apa pun jenis kehidupan dan jadikan kelebihan kehidupan itu sepenuhnya milik kita. Kalau nak pisahkan balik, kita gunakan pemisah khas pula. Tapi kan, apa kena mengena benda tu dengan memanjat bukit tu pula? Sabar dulu, pergi bawa beg awak tu cepat. Nah, makan ni, makan ni. Dengan jadi burung, 30 minit kita boleh kejar mereka. Ha, saya dah tak sabar nak pakai gam ni. Letakkan sikit kat tangan. Seronoknya. Baiklah, mari kita pergi. Jom terbang. Tak payahlah susah-susah nak daki, kan? Ya. Dah nampak dah bukit tu. Taklah jauh sangat. Memanglah tak jauh sebab kita terbang, bukan mendaki. Gabungan Nobita dan Merpati. Jadi? Tengok, itu pun mereka. Baiklah, mari kita potong mereka. Baiklah. Semburan pemisah khas. Rugilah kan kalau tak dapat nikmati kesegaran kat bukit ni. Kesian sebab mereka dapat rasa kan. Siapa yang awak kesiankan tu, Sunio? Biar betul. Bila awak sampai? Kami ni keluar lebih awal dari awak semua, tahu? Dah lama kami tunggu awak. Kenapa lambat sangat? Awak janganlah nak belagak pula. Dia ni menyakitkan hatilah. Janganlah pegaduh. Kita nak mendaki, apa salahnya berjalan sekali? Kan lebih seronok kalau ramai kawan. Jom kita mendaki. Benar betul lah. Tak sampai 10 minit pun kita berjalan. Lemah betul awak ni. Wah, saya dah nampak puncak bukit tu lah. Yahoo! Sikit je lagi nak sampai. Mari kita lumba. Saya takkan kalah. Tunggulah saya. Cepat-cepat. Yahoo! Sebab macam ni yang saya malas nak ikut. Kalau saya duduk kat rumah tidur lagi bagus. Dah, sabar je lah Nobita. Ada Arnab lah. Saya mesti nombor satu lah. Apa tu? Biarlah dia merepek seorang-seorang. Eh, tunggu saya lah. Kawan-kawan, saya sampai dulu dari awak semualah. Hai Nobita, saya tak percaya lah awak boleh laju sampai macam tu. Betul tu, memang susah nak percaya. Nobita, ayo awak cakap betul-betul, awak tipu kami kan? Mana ada? Ya, betul. Sebenarnya
Inilah gam gabung. Dengan gam ni awak boleh bergabung dengan haiwan dan awak boleh terbang atau berlari dengan laju. Menariknya. Bagi dekat saya. Saya pun nak juga, boleh? Ya, yeah, boleh. Comelnya. Awak berdua ni kan macam tak ada beza pun. Awak semua tengoklah kehebatan saya ni. Jeng-jeng. Ya, yeah, awaklah yang paling hebat. Hey, apa kata kita bergabung bermacam-macam haiwan, nak? Seronok betul, kan? Ya, rupa-rupanya bila kita semua jadi ikan, memang seronok berenang, kan? Hei, Doraemon, mana Nobita? Tunggulah saya! Apalah awak ni, Nobita? Jadi kura-kura? Memang kena betul lah dengan awak. Nak buat macam mana dah kura-kura ni aja yang saya boleh tangkap? Awak tinggallah kat situ seorang-seorang. Jom berenang. Baiklah, saya tak akan kena. Iya, perut saya ni pun dah terasa lapar. Kalau dah macam tu, gunakan pemisah khas. Dah tenggelam lah. Pemisah tu dah tenggelam, saya tak jumpa. Kalau tak ada benda tu, kita akan jadi ikan selama-lamanya. Apa dia? Cari benda tu cepat. Alamak, kat mana pemisah khas tu? Susahlah kalau nak cari tempat yang luas macam ni. Nampak macam mana kena cari jugalah. Mungkin dah jauh benda tu hanyut. Sedapnya. Jangan makan. Itu saya tahu, tapi perut saya nak makan juga. Nak makan juga. Awak kena kuatkan semangat, Jaya. Awak tak boleh makan cacing tu lah. Saya dapat ikan besar. Eh, awak semua. Apa yang awak semua buat tu? Awak tak nampak ke ni? Tolonglah, jadi nak tepi tempat terpancing lah. Alamak, susahlah macam ni. Tak apa, nanti saya suruh orang yang lepaskan ya. Tunggu kejap ya. Jangan nak minta bahaya. Maaf ya. Kura-kura? Iyalah. Kura-kura bercakap. Hebatlah awak ni, Nobita. Terima kasih banyak, ya. Kalau awak tak tolong saya tadi, habislah saya kena goreng dengan pakcik tu. Semurah pemisah khas. Betul, kita kena cari benda tu. Ya, yeah, mari. Tunggu sekejap. Tadi benda ni tersekat dekat tebing sungai. Awak semua cepat sangat sampai terlepas. Terima kasih banyak, Nobita. Saya tak suka hidup jadi ikan macam ni sampai bila-bila. Ada bas. Baguslah, kita sempat. Cepat, mari kita kerja. Betul, mari naik sebelum terlambat. Nanti kita tak ada duit dah. Yelah, kita nak cepat sangat sampai lupa bawa duit. Saya cuma ada tamat untuk saya seorang je. Macam mana ni? Ada parti pula kita dah lepaskan. Siduka, cepatlah, cepatlah. Kalau lambat, kita akan terlepas bas nanti. Benda tunggulah kejap. Kami ada sikit permintaan. Permintaan senang je, tak susah pun. Nak sibuk macam tu, gelilah. Siduka. Badan sampai ni. Ya.
Apa awak cakap? Rupa tak cantik. Jangan cari pasal. Maaf, maaflah. Saya